Sebuah pesawat pengintai milik Amerika Serikat yang menghususkan diri dalam intelijen sinyal melakukan penerbangan mata-mata keduanya sejak mencapai Eropa minggu lalu. Pesawat pengintai itu terdeteksi terbang di dekat perbatasan barat Rusia. Penerbangan RC-135U Angkatan Udara AS berlangsung sekitar sembilan setengah jam, menurut data yang diperoleh pada hari Senin oleh layanan pelacakan pesawat Flight Radar 24. Pesawat tersebut berangkat dari pangkalan udara Mildenhall di Inggris Timur. Selama penerbangan keduanya di Eropa, pesawat yang dikenal sebagai Combat Sen itu terbang ke arah timur setelah lepas landas dan transit di atas Belanda, Jerman, dan Polandia. Pesawat itu melanjutkan penerbangan mata-matanya dengan terbang di atas Lituania, Latvia, dan Estonia sebelum menyeberangi Teluk Finlandia dan mencapai Finlandia. Pesawat ini dapat menemukan dan mengidentifikasi sinyal radar darat, laut, dan udara milik militer asing. Informasi yang diperoleh dari data tersebut akan membantu menentukan karakteristik operasi dan kemampuan sistem asing secara terperinci. Peta Newswag menelusuri jalur penerbangan pesawat di Finlandia Timur yang berbatasan dengan Rusia. Pesawat itu berputar-putar di atas wilayah Finlandia beberapa kali sebelum kembali ke pangkalan sementaranya di Mildenhall. Selama penerbangan kembali, Pesawat itu terbang langsung di atas Laut Baltik. Pesawat mata-mata Amerika itu melewati Kaliningrad Rusia, yang diapit oleh Polandia dan Lituania, sebanyak dua kali pada hari Senin. Wilayah itu telah berada di bawah distrik militer Leningrad Rusia sejak Maret sebagai tanggapan atas bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO. Pada hari Selasa, pesawat yang sama terbang dan berputar-putar di atas perairan di lepas pantai Kaliningrad. Menurut data pelacakan penerbangan, ini adalah yang ketiga di Eropa dan berlangsung selama lebih dari lima jam, sen dikerahkan ke seluruh dunia untuk operasi masa damai dan darurat pesawat ini melakukan 5 operasi penerbangan di dekat pantai Tiongkok pada 7 hingga tanggal 14 Mei dari lokasi penempatan terdepan di pulau Okinawa Jepang pesawat ini juga melakukan penerbangan mendadak selama hampir 9 jam pada tanggal 17 Mei di atas Korea Selatan Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.